yang semula jadi solusi, sekarang dia jadi masalah. Nah, itu kritiknya Ghazali pada ilmu kalam. Ya mungkin bagus, kajian kalam semakin luas, tapi jadinya tidak produktif. Tidak produktif itu ya tidak efektif. Umat tidak butuh isu itu. Itu kan yang belakangan terus dikritik ilmu kalam klasik itu terlalu melangit. Dunia sudah sampai kemana-mana, kita masih bahas besok bisa melihat Tuhan apa enggak. Besok Tuhan itu zat sama sifatnya sama apa enggak. Kan kita sibuk di situ. Bahas Tuhan, bahas langit, bahas besok kita di surga bisa seperti apa, di neraka seperti apa. Dan kita gegeran gara-gara itu. Al-Mutakallimun, golongan ahli ilmu kalam, ilmu tauhid, teolog. Siapa mereka? Wahum yuda'una annahum ahlur ro'yi wan nazar. Siapa mutakallim? Orang-orang yang menganggap diri mereka, yang ngaku diri mereka adalah kelompok rasionalis, ahlur ro'yi wan nazar, kelompok orang-orang pinter dalam agama. Jadi mereka ini orang ngaku, aku lo ahli agama, ahli ilmu kalam, ahli Islam, ilmu kalam. Katanya Ghazali, ini terjemahan langsung. Selanjutnya Allah menumbuhkan golongan mutakallimun dan menggerakkan motivasi mereka untuk membela as-sunnah dengan omongan yang tersusun rapi dan apik, dan menyingkap kesimpang siuran ahli bid'ah yang tidak cocok lagi dengan as-sunnah. Jadi mutakallim itu hadir untuk membela as-sunnah. Kalau ada yang nyerang Islam, mengkritik ajaran Islam, ya biasanya orang-orang kelompok dari luar, mutakallim yang tampil. Kalau ada yang mengkritik Islam kok kayak gitu sih, Islam masa percaya di surga ada siratal mustaqim, masa percaya besok kalau di surga yang syahid ketemu 72 bidadari, masa percaya. Itu kan banyak orang mengkritik Islam. Yang tampil harus membela Islam adalah namanya mutakallim. Termasuk kelompok-kelompok ahli bid'ah yang ngarang-ngarang dalam hal akidah. Itu yang harus bela adalah mutakallim. Zaman itu ketika Islam mulai tersebar kemana-mana, itu kan banyak ketemu ajaran-ajaran agama lain, aliran lain. Nah, aliran lain ini kan semacam nantang. Kalau Islam gimana? Termasuk lahirnya kalam, antara lain kan ketemu sama teologinya Kristen. Orang Kristen duluan punya konsep rasional. Secara tidak langsung nantang Islam. Kalau Islam punya teologi rasional, Islam punyanya kan cuma diyakini aja, dogmatis. Nah itu yang tampil jawab, ini mutakallim. Jadi katanya Ghazali, mutakallim itu penting. Dialah yang tugasnya membela sunnah. Jadi membela Islam itu tidak pakai pentungan, tidak pakai teriak-teriak Allahu Akbar, tapi rasio, mutakallim. Tapi coba dilihat, katanya Ghazali, selanjutnya bagaimana? Ilmu kalam itu muncul dengan pesatnya dan banyak orang menaruh simpati padanya. Namun kemudian ahli ilmu kalam mempunyai ide untuk maju selangkah dari pemeliharaan terhadap as-sunnah, yaitu dengan mengadakan pembahasan tentang berbagai hakikat perkara dan mengadakan pendalaman tentang beberapa elemen beserta hukum-hukumnya. Karena hal itu tidaklah merupakan maksud ilmu mereka, maka pembicaraan mereka tidaklah produktif, sehingga tidak bisa menghapus berbagai kegelapan
dalam beberapa perselisihan faham di dalam masyarakat. Dalam prakteknya ternyata para mutakallim ini banyak yang dalam tanda petik ya iseng. Iseng itu membahas, nyari isu yang tidak relevan sama umat. Perkara-perkara tidak penting yang tidak nyambung diangkat, akhirnya gegeran sesama umat Islam sendiri. Tadinya dia berguna untuk melawan dari luar, sekarang akhirnya jadi bahan tawuran di dalam. Awalnya apa? Karena dia melampaui wewenangnya awal, memasukkan isu-isu yang sebenarnya gak harus bahas itu. Ngapain sih itu dibahas, wong gak ada dari luar Islam yang gugat itu. Itu katanya Ghazali. Kalau sudah diyakini benar, misalnya kan banyak, misalnya Mu'tazilah memasukkan isu, membahas Tuhan aja sampai ngomong tentang atom lah, tentang aksiden lah, tentang jauhar lah. Akhirnya keluar dari visi awalnya. Yang semula jadi solusi, sekarang dia jadi masalah. Nah, itu kritiknya Ghazali pada ilmu kalam. Ya mungkin bagus, kajian kalam semakin luas, tapi jadinya tidak produktif. Tidak produktif itu ya, tidak efektif. Umat tidak butuh isu itu. Itu kan yang belakangan terus dikritik ilmu kalam klasik itu terlalu melangit. Dunia sudah sampai kemana-mana, kita masih bahas besok bisa melihat Tuhan apa enggak. Besok itu, Tuhan itu zat sama sifatnya sama apa enggak. Kan kita sibuk di situ. Bahas Tuhan, bahas langit, bahas besok kita di surga bisa seperti apa, di neraka seperti apa. Dan kita gegeran gara-gara itu. Oke. Ya termasuk lahirnya aliran kayak kemarin Imam As'ari gegeran sama gurunya kan. Perkara-perkara yang sebenarnya tidak produktif untuk kepentingan umat. Tidak ada itu pun umat Islam bisa maju. Nah, itu maunya Ghazali. Energinya banyak terbuang di situ. Akhirnya malah muncul aliran-aliran, sekte-sekte, madhab-hadhab, dan dimulailah perang saudara. Ya, sampai hari ini kan diskusi-diskusi kalam klasik itu tidak ada kata final. Manusia itu jabariyah apa qadariyah ya? Tidak tahu. Bisa jabariyah, bisa qadariyah. Besok kita bisa melihat Tuhan enggak? Ya bisa ya, bisa enggak. Allah itu sifat dan zatnya sama enggak? Ya, ya mungkin aja sama, mungkin juga enggak. Selalu begitu. Jawabannya belum pasti, yang sudah pasti kelihatan. Kita tawuran. Mihnahnya Mu'tazilah, gegeran antara Sunni Syiah itu kan sampai hari ini. Maka kesimpulannya Ghazali, ilmu kalam tidak bisa dijadikan obat bagi kegelisahanku. Ilmu kalam justru melahirkan kegelisahan yang baru. Belajar ilmu kalam akhirnya jatuh pada kotak-kotak, dan kotak-kotak itu nambah gelap umat, katanya Ghazali. Nambah pening. Jadi harusnya tidak sejauh itu ilmu kalam. Makanya nanti belakangan Ghazali nulis Iljamul Awam An Ilmil Kalam. Termasuk jenis kitab tipis juga. Jadi iljam, iljam itu kendali. Kendalinya kuda itu namanya iljam. Maksudnya apa? Mengendalikan orang awam dari ilmu kalam. Maksudnya bukan melecehkan orang awam, tapi katanya Ghazali, kalau awam tidak usah jeru-jeru bahas agamanya. Kalau bahas, nanti malah ngerusak. Bukan bidangnya, itu maunya Ghazali. Hari ini kan semua ingin jadi ahli agama. Semua ingin kembali pada Quran dan Sunnah Pak kita. Mocong aja, wae kurung teye. Mau kembali pada Quran dan Sunnah, bisanya cuma dari terjemahan. Itu yang maksudnya Ghazali. Wis to, nek awam ya diakui aja awam. Maunya Ghazali begitu. Makanya nanti jangan tersinggung kalau Ghazali ngomong filsafat juga tidak penting.
karena dia ngomongnya di level ini. Jadi yang bukan ahlinya ya enggak usah ngomong. Ini jamul awam anil kalam. Dan kesimpulannya Ghazali, ilmu kalam enggak bisa untuk obat karena dia sendiri butuh obat. Itu kalimatnya. Jadi tujuanku sekarang untuk risalah ini kan menceritakan keadaanku, bukan mencela dan mengingkari orang yang minta kesembuhan. Maksudnya ya jangan-jangan pengen tak lanjutkan cerita tentang ilmu kalam, di mana keliru-kelirunya, di mana belok-beloknya, tapi ndaklah, nanti hasilnya cuma mencela. Ilmu kalam butuh obat. Ilmu kalam itu termasuk orang yang minta kesembuhan. Dan sementara saya enggak ngomong itu dulu, sebab obat kesembuhan itu berbeda-beda sesuai perbedaan penyakit. Bukankah sudah banyak sekali obat yang mujarab terhadap si sakit tertentu, tetapi obat itu dapat mendatangkan bahaya dan merupakan racun bagi orang lain. Jadi katanya Bali, sebentar aku tidak cerewet dulu dengan ilmu kalam, belum waktunya. Aku sendiri butuh obat. Obat yang ku cari mungkin tidak ada di ilmu kalam. Ilmu kalam ternyata juga butuh obat. Dan obat itu tidak boleh sembarangan, karena kadang-kadang obat di satu orang itu bisa racun di orang yang lain. Teorinya Ghazali ini bisa kamu terapkan untuk membantah para motivator. Iya. Loh, obatnya yang disarankan Mario Teguh dan kawan-kawan itu mungkin bisa jadi malah racun bagimu. Ya banyak, coba aja nanti. Banyak sekali contoh, misalnya kalimat-kalimatnya Mario Teguh itu kasih contoh yang kontras, itu malah jadi racun. Oke. Misalnya laki-laki jangan takut, kalau mau nembak, nembak aja. Loh itu kasuistik. Dalam kasus tertentu kamu jangan kesusu nembak. Kalau kesusu nembak mesti ditolak itu. Iya. Tapi di kasus yang lain ya memang nembak. Oh, jadi di sini dia jadi obat, di sini jadi racun. Di sini menghidupkan, di sini bunuh diri. Itu obat. Nah, motivator itu kan ngasih obat. Kalau itu ngasih obat, harus jelas untuk sakit apa dulu. Sakit pun kadang-kadang sakit yang sama, orang ini dosisnya sekian, yang ini dosisnya sekian. Oke, maka jangan gampang ketipu oleh para motivator. Loh, Dimas Kanjeng itu awalnya juga model-model gitu kan, motivator. Tenang aja, kita bisa menggandakan uang, hidup akan tentram, Indonesia akan jaya kan gitu. Dan terus kamu ketipu. Duitmu kamu serahkan semua ke situ. Oke. Jadi Ghazali realistis. Oke lah, sama-sama butuh obat kok. Aku tak nyari obatku dulu, enggak kesusu ngobati. Ini bagi saya penting pendirian kayak gini. Hari ini banyak orang pengin jadi solusi, padahal dia sendiri butuh solusi. Banyak orang nasihati yang lain, padahal dia sendiri butuh nasihat. Banyak orang mengkritik, marah-marah pada orang lain, padahal dia sendiri perlu dimarahi. Itu prinsipnya Ghazali. Ndak lah, aku sendiri butuh obat kok. Ndak usah mencela-cela dulu lah. Nanti aja kita bahas ulang kalau ada waktu tentang ilmu kalam setelah aku sembuh. Itu kan nama bahasa lainnya begitu. Hari ini kan banyak orang keminter. Keminter itu kan gak ngerti ikut aja komentar. Ndak ada hubungan apa-apa sama dirinya, ikut aja bikin komentar. Itu yang kadang-kadang sering bikin kacau.